rasa jatuh. Tapi masih jago aku lah. Coba diadu aja. Ayo, siapa takut? Satu, dua, tiga. Loh, kok gangsingku jatuh? Sudah kalah itu kah? Kamu menang, Martha. Aku menang toh. La 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 la. Aku menang. Ulang. Kayaknya tadi aku belum siap lempar. Bisa aja kamu, Yan. Ih, enggak percaya. Tadi pas aku lempar, aku enggak konsen tahu. Wah, seru pisan mainnya. Wayan kalah main gangsing sama aku. Baru juga sekali. Ah, sudah. Main gangsingnya besok lagi aja tuh. Loh, emangnya kenapa? Kak Tio tadi bilang, kalian diajak metik mangga. Wah, udah pada berbuah ya. Oke lah kalau gitu. Yuk kita kemon. Berangkat. Wah, kok buahnya banyak yang udah jatuh? Banyak yang gompal juga. Ada pencuri mangga, Kak? Wah, di sini lebih banyak lagi yang sudah bekas gigitan. Ih, tega sekali ya. Sudah mencuri, makannya tidak dihabiskan. Aneh banget sih, gak kayak aku. Makan selalu habis, malah nambah. Sisanya gak dibuang ke tempat sampah lagi. Terlalu, kita harus cari tahu nih pencurinya. Kak Tio sudah tahu belum ya? Belum tentu. Gak sopan sekali sini. Loh, kok malah ngobrol? Belum jadi metik dari tadi. Belum, Kakak. Loh, kenapa? Kak Tio gak tahu. Mangga-mangga kakak diambil pencuri. Pencuri? Ini lihat kak, pasti pencuri itu mengambil tanpa izin, terus langsung dimakan. Gak cuma satu loh kak. Tuh, lihat, banyak kan? Benar kak, kita nemuin beberapa mangga. Hahaha, kalian. Hah? Kok kenapa kakak tertawa? Iya, kalian lucu sekali sih. Jadi, yang kalian maksud pencuri itu adalah musang. Musang? Iya, musang itu hewan noktural yang hidupnya di malam hari. Kok makan mangga malam-malam, Kak? Tidak hanya mangga. Musang lebih suka makan buah-buahan. Oh. Terus, Kak? Yuk, ke dalam aja. Kakak tunjukkan lebih banyak informasi soal musang. Asik! Ayo! Asik! Nah, ini yang disebut dengan musang. Kucing kakak. Bukan tahu, itu tuh tupai besar. Bukan, ini musang. Memang mirip dengan kucing. Tapi ekornya lebih panjang. Pola hidup dan jenis makanannya juga beda. Oh.
Musang ini lebih suka tinggal dari pohon ke pohon, juga di loteng gitu. Sepertinya Nisa nggak pernah lihat musang kalau pagi atau siang gitu. Ya, karena mereka hewan yang hidup di malam hari, sama seperti burung hantu dan kelelawar. Terus kalau pagi sampai sore, mereka buat apa kah? Ya, mereka sembunyi. Sampai malam tiba, barulah keluar mencari makan. Wah, seperti pencuri dong. Keluar malam-malam, terus ambil mangga nggak izin. Ya bedalah. Hewan itu hidup dari alam. Hak mereka untuk mengambilnya tanpa izin. Seperti musang, mereka toh tidak ambil mangga kakak semuanya kok. Iya, enak dong kayak musang. Makan mangga terus. Aku juga mau. Kamu mau jadi musang? Gak pakai baju? Gak makan kue bolu? Wah, kalau itu... enggak deh kak, enggak. Nah, karena kita manusia diciptakan dengan akal. Makanya harus ada aturan. Seperti tidak boleh ambil milik orang tanpa izin.